harus menghadapi berbagai karakter pengurusnya, dan saya harus menghadapi berbagai masukan-masukan di setiap program yang nantinya. Kesan-pesan saya selama di OSIS MPKI, saya merasa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kesan dan pesan saya di OSIS MPKI ini adalah saya belajar tentang kekeluargaan. Saya belajar bahwa di organisasi kita tidak bekerja sendiri. Yang paling ngajarin buat aku pribadi sih mengatur waktu. Ketika saya kerja, banyak orang yang membantu saya untuk kerja. Saya berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang bekerja sama dengan setiap karakter yang ada. Setelah gabung dengan OSIS MPKI, saya merasakan banyak perubahan. Saya menjadi orang yang lebih baik, dan saya belajar memilih yang mana yang benar dan mana yang salah, dan juga belajar bertanggung jawab. Saya merasa tantangan dan masalah yang saya hadapi membuat saya menjadi sosok yang lebih baik dan bisa mengontrol berbagai masalah. Kalian bakal sadar kalau kalian itu tidak sendiri. Saya dapat keluarga baru di sini. Kalau kalian berorganisasi di OSIS MPKI ini, kalian akan ngerasa kalau semua anggota OSIS MPKI adalah keluarga kalian. Karena kalian bisa sharing semua hal yang kalian perlukan di kehidupan. Saya sangat bahagia bisa mengikuti OSIS MPKI karena saya mendapatkan hal yang sangat penting dan sangat berharga untuk masa depan saya. Saya senang bisa mengikuti OSIS MPKI karena tidak semua siswa bisa mengikutinya. Saya juga senang mengikuti OSIS MPKI karena OSIS MPKI saya bisa belajar lebih disiplin dan bertanggung jawab.